Satu laporan polis akan dibuat berkaitan dakwaan penjualan sijil akademik dari peringkat sekolah hingga pengajian tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu mencerminkan keseriusan KPT yang tidak berkompromi dalam memastikan tindakan tegas dikenakan kepada mana-mana institusi pendidikan tinggi awam IPTA, institusi pendidikan tinggi swasta IPTS atau individu yang didapati terlibat. Dalam kenyataan medianya, beliau mengingatkan kepada IPTS dan IPTA agar tidak membenarkan kegiatan seumpama itu daripada terus berlaku. Hal ini kerana ia akan mengelirukan orang ramai dan merosakkan imej institusi universiti. KPT juga akan terus komited untuk memastikan sistem pendidikan tinggi tidak tercemar dan menyalahi undang-undang. Media melaporkan sindiket penjualan sijil akademik palsu secara dalam talian pada harga antara RM1,500 dan RM4,000. Kegiatan itu didakwa menyasarkan individu yang terdesak untuk memiliki kelayakan akademik bagi tujuan mencari pekerjaan.